dan juga tinggal menutup kali. Saya ucapkan selamat bertanding untuk Anda, untuk kedua tim putri, baik dari tim putri milik dari Predator Woman bersama tim putri milik dari Pandawa. Sebentar lagi jalannya pertandingan akan segera dipertandingkan, apapun akan segera dimainkan karena saudara 6 pemain kedua kubu sudah bersiap-siap untuk dipertandingkan. Saudara tinggal menunggu saja line up utama dan juga bola pertama, siapakah yang mengambil bola pertama di kesempatan Marmadir, tinggal menunggu saja. Tentunya sang official sudah bersiap-siap di sana. Baik, hadirin sang referee masih mengecek nomor punggung pada ginjal saudara. Kembali lagi sudah kita akan pertandingan, kembali lagi guna menyaksikan jalannya pertandingan di kesempatan mana saudara. Baik, hadirin kembali sudah lengkap per bola pertama nomor punggung 4 atas nama putri masih menimang bola, memainkan bola putri kan saudara. Panjang-panjang servis dari putri bersiap yang dituju oleh putri. Kita saksikan bersama angkat sudah angkat bermarhen ke depan dari Ayu. Manuver bola Maren tak mampu dijangkau pada genyat nomor punggung 3 Wahyu. Gol sesudah kembali pertandingan dari Pandawa 1-0 hadirin. Maren masih menimang bola, memainkan bola himpun dari Uun, masih ada penyelamatan dari Ajeng tersebut dilakukan oleh Ayu, terbaca sudah pada akhirnya datang tribol, masih ada Ragil ke depan dari Ayu kembali Nurul, lagi-lagi Nurul mengeksekusi kembali pertahanan belakang milik dari tim putri Pandawa karena sudah sulit diantisipasi pada akhirnya sudah poin. Kembali lagi Maren angkat Uun, resip yang kurang sempurna, triple dari Uun terukur kembali lagi Maren angkat sudah dari Ayu kembali drosok dilakukan oleh Ajeng, hat-trick tipu daya jual malnya kembali nomor punggung 2 diserang selama Ajeng dari saudara. Kembali lagi mental pada akhirnya pertama dari saudara, robek sudah pada akhirnya menjadi 3-0, resip yang sudah pasti masih sulit di halo, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Hai Warbal. Halo, assalamualaikum, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Hai Warbal. Jangan lupa subscribe Hai Warbal. Halo guys, jangan lupa di subscribe Hai Warbal. Monggo di subscribe ya, jamin mantap. Hai, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Hai Warbal. Oleh itu kalian saudara, mesin penggerak milik dari tim putri Pandawa 4-0 kalian dirin, masih kembali 4-0 tajam Marhen mendasar arus bola servis dari Marhen, terlalu tajam servis dari Marhen pada akhirnya serve point sudah 1-4 kalian dirin, masih kembali 1-4 tinggi datangnya bola, Ragil tertuju angkat dari Ayu, Nurul kembali lagi Nurul lantas sudah kembali pertandingan nomor punggung 1 atas serma Anggi, masih belum mampu Anggi kembali untuk menjinakkan bola saudara. Poin 5-1 kalian dirin, masih kembali lagi 5-1 Ayu tinggi datangnya bola, Uun tertuju masih ada Ajeng ke depan dari Ayu kembali lagi Ragil, namun pasti perbuatan dari Ragil error pas yang dilakukan ada Uun, tak mampu Uun kembali untuk menjinakkan bola. 6-1 sudah kembali lagi 6-1 bisa dirin, masih kembali lagi 6-1 pada akhirnya ada saudara 6-1 kembali lagi servirkan oleh Ayu, ragu-ragu kembali pertandingan dari tim putri Pandawa, poin menjadi 7-1 kali hadirin, masih kembali 7-1 servis sudah dikan oleh Ayu, namun mendasar asblas servis dari Ayu dari saudara, tak mampu Ayu kembali untuk menyeberangkan belakang saudara, poin sudah menjadi 2-1 2-7, masih kembali 2-7 disandirin, kembali lagi 2-7 itu mesin penggerak kembali lagi angkat di sana oleh Marhen ke depan lagi disana Ajang obal, masih memanjang penempatan belakang saudara, terlalu kuat pada akhirnya penempatan dari Ajung kan hadirin, poin 3-7 masih kembali 3-7 di sandirin, kembali lagi 3-7 tinggi datangnya bola, Dini tertuju angkat dari Ayu, datang triple oleh Marhen, masih mampu ditahan serangan Drakso, oh masih ada Uun kembali untuk menjinakkan bola, resip yang sudah sempurna Drakso oleh Ayu, terbaca bergan dari Ayu, angkat kembali Uun sempurna sudah, masih ada Marhen kembali untuk menjinakkan bola, Nurul kembali lagi, mental kembali pertahanan pada akhirnya diserang saudara, tak mampu dijangkau kembali jantung pertandingan dari tim putri Pandawa 8-3 sudah, masih kembali 8-3 tinggi datangnya dari Nurul, impor passing terobsesikan oleh itu, masih ada Marhen ke depan lagi di saudara, Dini tribol masih mampu diendakan ke depan dari Ayu, tertuju kembali Marhen angkat sudah kembali Ragil sudah mampu dipacu dari Ragil.
dipanggil. Itu tertuju Ajeng. Tak bisa sudah kembali di miskomunikasi dua pertahanan break dari tim putri Predator Woman kami saudara. 48 kandirin. Masih kembali 48. Servis sudah dilakukan kembali tinggi datangnya bola. Resip yang salah lemparkan. Angkat dari Nurul. Triple di sana Ragil. Masih mapan ditangkap kembali lagi di sana saudara. Nomor punggung 7 atas nama Ega. Triple terjadi. Masih ada Dini kembali untuk menjinakkan bola. Datang Dini. Sudah mapan diri dalam dari Dini oleh Wayu. Triple terjadi di sana oleh kembali putri. Angkat kembali. Datang Ajeng. Masih ada Un meredam kandang saudara. Terukur kembali Ragil. Masih mapan dari Ayu. Manuver bola. Lagi-lagi mundur lantas sudah kembali pertahanan milik dari tim putri Pandawa. 9-4 hadirin. Masih kembali 9-4 pada akhirnya sana. Servis sudah dilakukan. Tajam Ajeng. Tak mampu kembali pertahanan pada sudah berlangkah. Poin 14. Masih kembali 14 di sana. Off pergerakan yang salah kembali itu Santoser milik dari tim putri Pandawa kan saudara. Memberikan poin sudah 11-4 kali ini saudara. Tinggi datangnya. Oh, ragu-ragu Un bersama Ega 12-4. Masih kembali lagi 12-4 di sana. Tinggi. Oh, resip yang salah kembali nomor punggung 1 atas nama Anggi. Tak mampu Anggi kembali untuk meredam pada atau menjinakkan bola. Poin menjadi 13-4. Melesat dengan sempurna. Terukur kembali angkat sudah. Datang triple terjadi. Masih ada Dini. Angkat di sana datang kembali Ragil. Ah, kembali lagi. Kembali angkat sudah di sana saudara. Tertuju mapan kembali lagi Marhen. Lagi-lagi Marhen. Time out. Diminta official milik dari tim putri Pandawa. Hanya mampu bertatap pandang pada akhirnya pertahanan belakang milik dari tim putri Pandawa kali saudara berangkat sudah menjadi 15-4. Kembali lagi 15-4 kali 11 angka sudah memimpin. 11 angka masih tertinggal. Ajeng tertunjuk kembali lagi. Truksot itu masih belum sempurna itu kembali untuk menyempurnakan bola 16-4. Kembali lagi 16-4 kali saudara. 16-4 pada akhirnya tajam Ajeng tertunjuk kembali lagi angkat mapan dari ini. Terukur kembali lagi. Ragil masih mampu bertahan kembali lagi angkat sudah. Datang triple terjadi kepada saudara. Resip yang sudah pasti kembali petang-petang milik dari Predator Woman Dini. Oh, kandas Dini. Tak mampu Dini kembali untuk menyeberangkan bola kepada saudara. Pertahanan milik dari tim putri Predator Woman memecahkan kebuntuan perjalanan tim putri milik dari Pandawa pada akhirnya 5-16. Masih kembali 5-16 hadirin. 5-16. Tinggi datangnya berlomor punggung 3 atas nama Wayu. Masih ada Ayu. Triple dari Ragil. Ada penyelamatan bola. Sempurna sudah kembali lagi putri mampu mengembalikan bola namun tak ada kawalan kembali terpaku bagaikan patung di tengah lapangan 6 pemain milik dari tim putri Predator Roman kali saudara. 6-16 masih kembali 6-16 tinggi datangnya bola sudah ini tertuju prinsip yang salah tanggung bola tribal masih sulit diantisipasi kembali pertahanan milik dari tim putri Pandawa poin menjadi 17-6 masih kembali 17-6 hadirin 17-6 bangkanya di sana. Ragil masih memainkan bola tinggi datangnya bola Ragil error pasti yang dilakukan sudah mapan dikejar tak mampu pada akhirnya 4 kali bola berputar pada akhirnya Durin berangkat poin menjadi 18-6 Madrid 18-6 Ragil tertuju namun tak ada kawalan di depan pertahanan milik dari tim putri Pandawa 19-6 kali ini saudara masih kembali 19-6 sudah kena servis oleh Ragil tertuju namun outball terlalu memanjang servis dari Ragil kan Durin terlalu kuat servis dari Ragil pada akhirnya 7-19
Bos. Masih ke menit 19. Servis diadakan oleh Uwen, angkat dicerah oleh Ajeng ke depan lagi di sana. Marhen kali saudara. Mundur lantas sudah kembali perebutan bola dari Marhen. Tak ada kawalan di depan pertahanan dari Marhen kali saudara. Poin 27 kali Berin. Masih kembali 27. Dini tinggi datangnya bola dari Dini. Terukur kembali lagi. Resip yang sudah pasti. Triple terjadi nomor punggung 3 atas nama Wahyu. Angkat beban di sana kembali. Datang Nurul. Sempurna sudah perebutan dari Nurul. Membongkar kembali pertahanan pada akhirnya 21. 7 sudah kembali saudara. Masih kembali 21-7. Tinggi kembali lagi. Resip yang salah. Pertahanan belakang milik dari tim Putri Pandawa atas nama Ega kali saudara. 22-7. Masih kembali lagi Dini. Masih memainkan bola, menimbang bola. Tinggi datangnya bola. Onbal Dini memanjang kembali. Bisa diberikan oleh Dini kali saudara. Terlalu kuat sudah pada akhirnya. Poin 8-22. Masih kembali lagi 8-22. Tinggi datangnya bola kembali angkat dari Ajeng ke depan di serang kembali datang Nurul. Nurul lantas sudah kembali pertahanan dari Pandawa. Sempurna kembali lagi di sana disambar dengan pasti 23-8 berdiri. Masih kembali 23-8. Tinggi datangnya bola resip yang sudah pasti angkat di sana oleh itu datang kembali sempurna sudah Eka. Namun memanjang kembali perempatan bola dari Eka kali saudara. Poin memberikan poin menjadi 24-8. Masih kembali 24-8. Eka tertuju angka dari itu. Error passing free game set yang pertama kembali dimenangkan para pemain milik dari tim Putri Predator Women kembali masih bersama HR Audi. Pun di game yang kedua, 6 pemain kedua kubu sudah sama-sama masuk ke pertandingan kandirin. Sebentar lagi bahwasannya di set yang pertama jalannya pertandingan dimenangkan para pemain dari tim Putri Predator Woman. Bomba pertama dimiliki para pemain milik dari tim Putri Predator Woman di sana atas nama Ajeng kali saudara. Ancang-ancang servis yang sudah pasti, namun sayang seribu kali sayang terlalu mendasar servikan oleh Ajeng. Poin pertama untuk tim Putri Pandawa 1-0 kandirin. Kembali lagi 1-0 reserve pemain Uus masih menimbang bola. Tinggi datangnya bola sudah angkat dari Dini ke depan disana oleh Ayu. Datang manuver bola Dini namun menisanirin. Kembali lagi lemah namun pasti pulang dari Dini kena saudara. Poin pertama kembali menjadi satu sama. Masih kembali satu sama Dini. Masih memainkan bola menimbang bola kembali milik dari Predator Woman. Tinggi datangnya bola angkat disana kembali lagi. Resip yang salah disana atas nama itu tak mampu kembali lagi itu untuk menjinakkan bola. 2-1 hadirin. Masih kembali Dini angkat itu masih kejar beban Uun tertuju kembali triple Ega masih beban digemas oleh Ayu angkat disana oleh Marhen Nurul tak mampu Uun kembali untuk menjinakkan bola saudara. Poin kembali menjadi 3-1.
Masih kembali ketiga set ini. Dini tinggi datangnya bola sudah angkat dari Us ke depan dari Ega. Satu triple terjadi namun sulit diantisipasi kembali oleh Wahyu kali saudara. Rusuk kiri pertanding dari tim Putri Pandawa 4-1 kali diri. Masih kembali 4-1 tinggi kembali lagi. Abal terlalu memanjang servis yang dilakukan pada sudah. Poin menjadi 3 kembali 2-4 kali diri. Masih kembali 2-4 nomor punggung 10 Anggi angkat dari Anggi ke depan dari Dini. Kembali lagi Nozian Lirin Ayu membongkar kembali rusuk kiri pertahanan dari tim Putri Pandawa. Pelan itu kembali untuk menjaga bola 5-2 kali ini Lirin. Masih kembali 5-2 servis sudah di serata sama Ayu angkat kembali visit yang sudah pasti datang perbuatan bola di sana saudara mampu didekan ke depan lagi di sana Ragil sempurna terlihat perbuatan bola dari Ragil. Kembali lagi Ragil mengeksekusi pertahanan depan milik dari tim Putri Pandawa kali saudara 6-2 kembali lagi 6-2 di sana Dirin. Masih kembali lagi 6-2 Ayu masih memainkan bola kembali lagi jebol sudah pertahanan Black di sana Dirin. Tak mampu kembali lagi atas serangan Wahyu untuk menjinakkan bola kali saudara tinggi datangnya bola terukur bola muntah angkat dari Marhen ke depan dari Ayu datang triple dari Marhen kali saudara terlalu memanjang terlihat perbuatan bola dari Marhen pada akhirnya 3-7 kembali 3-7 Dirin. Masih kembali 3-7 apa terjadi time out diminta official milik dari tim Putri Pandawa kembali masih pertandingan masih di set yang kedua kali saudara 7-3 bola masih dimiliki para pemain milik dari tim Putri Pandawa nomor 7 atas nama Ega. Error passing dilakukan namun kembali Anggi telat untuk menjinakkan bola kembali saudara kembali pertandingan atas nama Ajeng Arin sulit kembali Ajeng untuk menjinakkan bola kembali poin pada menjadi 4-7 masih kembali 4-7 kali saudara Ega tinggi datangnya bola risip yang sangat Nurul bersama Ajeng miskomunikasi pada jantung pertandingan dari tim Putri Predator Roman 5-7 kali Arin masih kembali 5-7 servis sudah dilakukan kembali pertandingan dari tim Putri Pandawa Ragil juga mengalami keputusan yang sama tak mampu Ragil pada akhirnya 6-7 kembali lagi 6-7 di sana masih kembali lagi 6-7 pada akhirnya setinggi datangnya bola Ragil dua kali berturut-turut Ragil risik yang salah dari Ragil menyemakan kedudukan sudah menjadi 7 sama masih kembali lagi 7 sama Derin masih kembali lagi 7 sama tinggi datangnya bola outball sudah terlalu memanjang servis yang dilakukan di serama-serama Ega terlalu kuat servis dari Ega pada yang 8-7 masih kembali lagi Marhen ragu-ragu kembali lagi Uun bersama Uus kembali hanya mampu bertatap pandang pada akhirnya di saudara poin 9-7 kan saudara Marhen himpun oh Uus yang salah kembali lagi Uus masih belum mampu kembali untuk menjinakkan bola kan saudara poin 10-7 Marhen dua kali tiga kali bola ice di sana oleh Marhen kan saudara masih sulit dijangkau kembali jantung pertandingan dari tim Putri yaitu Pandawa kan saudara Marhen angkat dari Uus tertuju Anggi masih ada Nurul angkat sudah dari Ayu datang Nurul sudah mampu dipecah oleh Uus triple terjadi Eka masih ada Nurul kembali risik yang sudah kembali Ragil masih terpecah kembali lagi di sana oleh Wahyu angkat sudah kembali lagi di sana agam Bali Ayang Nurul lantas sudah kembali pertandingan saudara robek sudah kembali pertandingan dari tim Putri Pandawa tak gol sesudah pada 12-7 kembali 12-7 risik yang kurang seru dari Uun lagi-lagi error passing dilakukan pada 13-7 Adirin passing kembali 13-7 pada genyar sesudah servis sudah dilakukan terukur dari Uus masih mapan dicontoh oleh Ega masih ada Marhen untuk menjinakkan bola datang petek dari Dini sempurna kembali lagi namun tak mampu dikejar oleh Uun yaitu mampu dibongkar pada genyar oleh Dini saudara 14-7 angka sudah memimpin masih bola dimiliki para pemain green dari tim Putri Predator Woman langgilan kembali ke saudara angkat disana oleh Dini ke depan dari sana Ajeng
namun pelanggar yang melaju netting pada sudah kembali lagi net pada dagingnya sendiri netting kembali pertanda dari Predator Roman kan saudara 8-14 masih kembali lagi 8-14 sendiri 8-14 pada dagingnya nomor punggung 3 di surat keserama Wahyu angka Ragil risif yang salah dari Ragil tak mampu kembali lagi Marhen untuk menjinakkan bola 4 kali bola berputar di lapangan tim putri miring dari Predator Roman 9-14 di sana saudara masih kembali 9-14 tinggi datangnya bola sudah impor passing dari Nurul angkat diserang oleh Ayu datang dari Nurul sudah mapan di dalam permainan dari Nurul pada surat triple terjadi impor passing mapan di sana dini ke depan di sana datang dari Ragil sudah mapan di pocah dari Ragil angkat kembali namun error passing oleh Ragil dan saudara berkali-kali Ragil kembali risik yang salah dari Ragil poin sudah pada gini 10-14 masih kembali 10-14 sendiri 10-14 masih kembali tinggi datangnya bola angkat dari Nurul ke depan dari Ayu petek dilakukan oleh Marhen sudah mampu dibaca namun tak ada kawalan kerni pertahanan diserang dari tim Putri Pandawa 15-10 Paigol masuk Paigol kembali lagi terjadi pergantian pemain di kubu tim Putri milik dari Predator umum dari saudara ini ditarik keluar masuk reserve pemain pada akhirnya diserang atas nama Gita nomor punggung 6 Ganurin kembali lagi reserve pemain dari saudara namun tak mampu kembali lagi sudah pertandingan milik dari tim Putri Pandawa 16-10 kaderin masih kembali lagi 16-10 impor passing kembali lagi Roger sudah angkat diserang oleh itu tribal dari Uus sudah mampu dipaca angkat dari Ajeng kembali lagi Ragil masih ada Uus telah Uus pada ini disuruh untuk menjaga bola pertandingan dari tim Putri Pandawa poin sudah 17-10 masih kembali 17-10 Nurul angkat sudah masih ada Uun untuk mengembalikan bola Ajeng tertuju ke depan lagi Ajeng kandas perbuatan dari Ajeng berdasar alat perbuatan dari Ajeng dan saudara poin menjadi 11-17 11-17 di sana dirin masih kembali 11-17 servis sudah dilakukan kalau di serama itu tinggi datangnya bola angkat dari Nurul ke depan dari Ayu Dita tribal lemah perbuatan dari Dita tertuju kembali Ajeng angkat kembali datang petek oleh Marhen masih mapan dan perbuatan bola petek dari Marhen dan saudara angkat dari Anggi namun melebar obel Anggi terlalu kuat penyelamatan dari Anggi Santoso milik dari tim Putri Pandawa poin 18-11 masih kembali 18-11 tinggi datangnya bola angkat sudah namun ada Dita tanggung kembali dari Ayu namun tak kuasa sudah kembali pertanding dari tim Putri Pandawa 19-11 masih kembali 19-11 hadirin 19-11 tajam Ragil namun sulit kembali Ragil untuk menyeberangkan bola ke saudara 12-19 sudah masih kembali 12-19 tinggi datangnya bola hadirin angkat disuruh oleh Marhen ke depan lagi di saudara Ajeng mampan sudah kembali perlawan dari Ajeng mengeksekusi kerusuk kanan pertandingan dari tim putri milik dari tim putri Pandawa ke saudara poin 20-12 masih kembali 20-12 risip yang sudah pasti angkat kembali datang kandas Ega tak mampu Ega kembali untuk menyeberangkan bola 21-12 disendirin kembali lagi 21-12 error passing dilakukan kembali lagi pertahanan milik dari tim putri milik dari tim putri Pandawa kali saudara poin sudut kembali lagi 22-12 risip yang kurang sempurna mampu dikembalikan oleh Owen angkat dari Ragil Marhen kembali lagi menghilang surat perbuatan dari Marhen kan surat 23-12 disenggerin masih kembali lagi 23-12 23-12 kan surat tinggi datangnya bola tertuju kembali lagi angkat sudah triple diserang itu namun melebar obal kembali lagi game point 24-12 masih kembali 24-12 24-12 disadirin kembali lagi 24-12 tinggi datangnya bola namun memanjang kembali servis dari Ajengani saudara 13-24 kembali lagi 13-24 kandirin 13-24 servis sudah dilakukan tinggi datangnya bola Ragil tertuju angkat sudah datang dari Dita masih memanjang perbuatan berani Dita kandirin terlalu kuat perban dari Dita 14-24 masih kembali lagi 14-24 tinggi datangnya bola Ragil tertuju kembali lagi Marhen
juga mengalami keputusan yang sama, masih terlalu memanjang bola pada kini 15.24, kembali 15.24, bola panitia kita kebengkar pertandingan. Uus masih memainkan bola, menimang bola tinggi datangnya dari Uus, angkat dari Ajeng ke depan lagi di sana, datang petek dari Ragil, masih mempanditan pertandingan Ragil, namun sulit diantisipasi. Game set 25-15 kembali, masih bersama HR Audio. Malam hadirin, tentunya di Minggu kalender 27 Agustus 2023 di jam yang pertama besok malam, Putra kelahiran 2005 bakal mempertandingkan yaitu tim Putra Metro kembali harus kontrak dengan tim Putra Panji Laras. Hadirin, di partai yang kedua besok malam kembali bakal mempertandingkan yaitu tim Putra kelahiran 2002 yaitu tim Putra Pajero Python kembali lagi harus kontrak dengan tim Putra Ares Tama. Tentunya hadirin, di partai yang terakhir besok malam tentunya dengan kembali bakal mempertandingkan yaitu tim Putra PLN Nusantara kembali harus bentrok dengan tim Putra Genta Talkandang. Itulah skema pertandingan untuk besok malam. Jangan sampai ketinggalan untuk segerapannya yang bola voli, pecandu pecinta bola voli yang hadir di kesempatan manusia. Bentar lagi Dorpres kembali lagi bakal melayang. Tentunya sudah baik hadirin, hidup kembali sudahkan pertandingan. Tinggi datangnya bola kau dari itu tertuju kembali angkat dari Ragil ke depan Dita, sempurna sudah perman dari Dita, menghilang pada akhirnya perman dari Dita karena saudara memberikan poin pada modal awal kembali untuk Predator Roman. 1-0 kembali 1-0 hadirin, servis dari Dita terukur kembali lagi di sana saudara, datang dari Eka kembali kembali permotan bola dari Eka hadirin, tak mampu Eka kembali untuk menyebrangkan bola, poin sudah menjadi 2-0 karya hadirin, kembali 2-0 pada servis sudah dengan atas nama Dita, terukur kembali lagi, angkat sudah kembali dari Anggi, masih ada Dita kembali di sana, Marhen kembali, lalu lantas sudah kembali lagi pertanding dari tim Putri Pandawa, poin 3-0 masih kembali lagi 3-0 hadirin, 3-0 pada akhirnya di sana saudara, tinggi datangnya bola, terukur kembali lagi itu, masih memandang datang penempatan bola obal, terlalu memanjang Ega, terlalu kuat penempatan bola dari Ega kan saudara, masih terlalu kuat pada akhirnya 4-0 sudah, Dita terukur kembali itu, Uun tak mampu pula kembali lagi, poin memberikan poin kembali menjadi 5-0 hadirin, masih kembali lagi 5-0 kembali tajam bersama dengan pasti, itu tertuju transfer dilakukan, masih ada Marhen untuk menjadikan bola backcheck Ajeng, masih mempanditan oleh Ega, tertuju Anggi, satu triple disen oleh Ega kandirin, resip yang sudah sempurna, tertuju juga lagi Marhen, masih ada Uun kembali untuk mengindahkan bola, triple terjadi hadirin, masih ada penyerang dari Ragil, angkat sudah kembali datang penempatan bola, pass ball sempurna Faris kami saudara, membongkar kembali pertandingan milik dari tim Putri Pandawa 6-0 kali hadirin.
masih kembali lagi 6-0 pada gaya Rizif yang sudah pasti, namun error passing dilakukan kembali pertahanan pada akhirnya sudah poin 7-0, kembali lagi 7-0 bisa saudara, masih kembali lagi 7-0 pada tinggi batangnya mata jam Eka, Rizif yang kurang sempurna, poin sudah kembali lagi hadirin, memberikan poin pada akhirnya menjadi 8-0, masih kembali lagi 8-0 bisa saudara, 8-0 pandangan Dita, tinggi kembali on ball sudah memenjang servis dari Dita, terlalu kuat servis dari Dita, meserobek ucapan selamat datang untuk Anda tentunya salah satu pengurus tim Putra U40 Pajir yang mana sebentar lagi bentrok di partai yang ketiga bersama tim Putra PGB Kedung Raja Saderin, ucapan terima kasih atas kehadirannya hadirin, angkat sudah kembali lagi, datang kembali Fares, tak kuasa sudah pada akhirnya disandirin, robek sudah pandangnya sudah, poin kembali lagi memberikan poin pada hadirin, memberangkatkan poin pada 9-1, masih kembali 9-1, impor passing kembali lagi, triple terjadi saudara, ada penyelamatan bola diserang oleh Ajeng, datang triple dari Ragil, tak mampu Ragil, kembali lagi maksud hati ingin mengecoh pertahanan depan miring dari tim Putri Pandawa, namun lain kata lain cerita, bola sudah tidak bisa diajak ke permainan, harus mampir di pinggirkan hadirin, Rizif yang salah dari Dita, kembali lagi error passing dari Dita, tak mampu Ayu kembali untuk mengangkat bola dari sudah 39, kembali 39 dari 30, mendasar arus bola, kembali lagi servis yang dilakukan kembali pertandingan dari tim Putri Pandawa, poin 13 sudah, masih kembali 13, tinggi bentuknya error passing dilakukan, sudah mempan di dalam, triple terjadi, terukur kembali Ragil, angkat di sekolah Ayu, manuver bola Ajeng, mantap sudah kembali Ajeng, mundur lantas sudah kembali pertandingan dari tim Putri Pandawa, 11-3 derin, masih kembali 11-3, tinggi datangnya bawah, kembali sulit diantisipasi kembali lagi oleh Uun, hanya mampu melihat jatuhnya bola Uun tadi saudara, poin 12-3 derin, tinggi datangnya bola, error passing dilakukan, tertuju kembali triple dari Anggi, masih ada Marhen kembali untuk mengindahkan mereka saudara, datang Vanes, masih mempandiran saudara Vanes, ada Ragil kembali lagi ke depan sudah Ajeng sempurna kembali lagi poin kembali berangkat poin 13-3 derin, masih kembali 13-3 kan saudara, 13-3 terukur Uun, namun tak mampu Uun kembali untuk menjinakkan bola kan saudara, 14-3 masih kembali 14-3 14-3 sudah padanya derin, kembali lagi 14-3 Uun masih mempandang itu triple listen oleh Anggi, tertuju mempan Ragil, angkat sudah dan Ragil sudah mempan dendam kembali diserang oleh Ega, tertuju kembali lagi diserang Ajeng, angka sudah Ajeng kembali lagi namun pasti, kembali lagi Ega serangan balasan Adam Maren, kembali lagi serang Vanes, mempan sudah pernah dari Vanes, tertuju kembali lagi Ega, ada Vanes merendam pada saudara, kembali lagi Ragil terpajak sudah pernah dari Ragil, Anggi tak mampu Anggi pada akhirnya diserang untuk mengindahkan balasan saudara, 15-3 kembali lagi 15-3 derin, kembali lagi 15-3 pada kini sudah servis dengan oleh kembali kemarin, namun masuk kembali servis dari kemarin Uun bersama itu hanya mampu melihat jatuhnya bola kan saudara, tak mampu kembali dijangkau pada sudah Marhen, tinggi datangnya bola terukur itu, namun Rizif yang salah kan sudah poin kembali 17-3 time. Pada kali sudah masih kembali 17-3 servis sudah dilakukan kembali pertandingan dari tim Putri Predator Women, angkat dari itu ke depan lagi di sana Uun kembali triple, masih ada Ajeng untuk menjaga bola, ada Ayu kembali Ragil terpajak kembali lagi hat-trick tipu daya jermannya Ragil Ganizin, robek sudah pada kini 18-3 masih kembali 18-3 dari 18-3 pada ketinggian datangnya bola impor passing namun melebar obal terlalu kuat penyelamatan
bola pertanding dari tim putri Pandawa 19-3 kali saudara, 19-3 kemarin. Un juga mengalami keputusan yang sama, error passing dengan oleh Un pada akhirnya 23 kandirin, masih kembali 23, tajam resep dengan pasti, angkat sudah bisa saudara, namun masih ada Vanes ke depan lagi datang betek dari Marhen, tak kuasa sudah kembali pertahanan kandirin robek kembali 21-3 kembali 21-3 kan saudara, 21-3 sudah, tinggi kembali lagi, resep yang sudah pasti Anggi, ragu-ragu kembali untuk menjinakkan bola kan saudara, 22-3 masih kembali 22-3 kandirin, tinggi datangnya bola sudah antisipasi kembali Rakel menyembar bola mentah kan saudara, terbaca di sore itu, triple terjadi, masih ada Dida ke depan lagi di sana, ajang kembali lagi ajang poin 23-3 kembali 23-3 hadirin, masih kembali lagi bola, masih menimbang bola kembali tinggi datangnya sudah, terukur kembali lagi angkat di sana Anggi, masih ada Dida ke depan di sana hadirin, datang terima di sana oleh kembali lagi di sana hadirin, Marhen tertuju kembali datang kembali ada Dida, tak mampu dikejar pada akhirnya touchball kembali Dida, poin sudah memberanggapkan poin menjadi 4-23 hadirin, masih kembali 4-23 kembali 4-23 tinggi kembali obal, namun apa terlalu memanjang, maksimal poin 24-4 kali ini saudara, masih kembali 24-4 masih kembali tinggi datangnya bola, terukur kembali lagi impor passing apa sudah, triple itu masih ada ajeng, angkat dari Ayub datang Dita memanjang kembali perempatan berada Dita kali saudara, obal Dita terlalu kuat perlawanan dari Dita pada 5-24 masih kembali lagi 5-24 hadirin, kembali lagi 5-24 pada akhirnya sudah, tinggi datangnya bola Ragil, ada Ayu datang dari Ragil, masih mampu dikembalikan Ragil, ajeng tertuju hiper passing datang bentek dari Marhen, kembali game set berjabatan tangan untuk kedua tim putri, baik dari tim putri Predator Women bersama tim putri milik dari Pandawa Crossover, baik ucap